Siram bensin ke kobaran api. Ayu Ting Ting ngaku tinggal tunggu dudanya Raffi Ahmad, suami Nagita Slavina, kamu mau gak? Mengejutkan, Ayu Ting Ting ternyata pernah akui bersedia dijadikan pasangan oleh Raffi Ahmad. Padahal di saat bersamaan, Ayu Ting Ting tahu bila Raffi Ahmad telah beristrikan Nagita Slavina. Terekam kamera, Ayu Ting Ting bahkan mengaku siap menunggu Raffi Ahmad jadi duda. Mirisnya lagi, bak lempar bensin ke kobaran api, Raffi Ahmad sendiri yang tawarkan kesempatan pada Ayu Ting Ting jadi pasangannya. Iya, Ayu Ting Ting dan Raffi Ahmad memang terkesan bak tak ada kapoknya. Padahal imbas gimmick yang sama di masa lalu sempat seret nama Ayu Ting Ting dan Raffi Ahmad dalam pusara isu. Tiap kali di depan kamera, Ayu Ting Ting dan Raffi Ahmad kerap menggoreng isu mereka sendiri. Pada tahun 2018 lalu, Ayu Ting Ting bahkan bertingkah bak sengaja kompori haters yang sudah kepalang membencinya. Bagaimana tidak, di depan kamera, Ayu Ting Ting terang-terang sebut bakal tunggu dudanya Raffi Ahmad. Dilansir dari acara Billy and Friends di YouTube Trans TV Official tanggal 5 Maret tahun 2018 lalu, pengakuan Ayu Ting Ting ini dipancing Raffi Ahmad sendiri. Padahal saat itu isu hubungan antara Ayu Ting Ting dan Raffi Ahmad tengah gencar dibicarakan. Cuma nih seandainya, kamu mau gak jadi pasangan hidup aku? Tanya Raffi Ahmad. Seolah bodoh amat dengan kamera yang merekamnya, Ayu Ting Ting mengiyakan tawaran tersebut. Bahkan dari jawabannya, Ayu Ting Ting terkesan bersedia menunggu Raffi Ahmad jadi duda. Iya kalau lo udah sendiri mah ayo dah, jawab Ayu Ting Ting, berarti gue masih laku ya. Nih, kalau ada dua, ada Raffi sama Billy, kamu pilih yang mana, cecar Raffi Ahmad. Didesak menjawab, Ayu Ting Ting malah kelabakan. Tak puas dengan jawaban Ayu Ting Ting, Raffi Ahmad menuding Ayu Ting Ting tak jujur dengan isi hatinya. Ya Allah, berarti dia orangnya nggak jujur. Kalau gue mah ditanya siap jawab, kata Raffi Ahmad. Raffi Ahmad bahkan mengaku bakal tetap memilih Ayu Ting Ting di antara barisan mantannya.